Kakel yang bukal hari ini piknik. Say hello, Cici Bella, Bam, Om Didi, Abang Yanti. Gak boleh gitu ya Yanti ya. Justru dia itu panggil di panggil apa? Ya, Mia, A, A. Oh, A, Yanti, ya, ya. Sudah A, Yanti, Yanto. Oh, gitu. Oh, Yanto. Nama Abang Yanto. Oke, Abang Yanto. Yanto coba kasih lihat nanti kita tampil di YouTube. Ini dong. Yeah. One, two. Welcome to Liang, Taman Wisata Liang Bukal, Desa Batu Tering, Kecamatan Moyo Hulu. Nah, ini masuk sekarang per orang 5.000, mobil 5.000. Nanti kita lihat jelas. Anak-anak sama baby enggak dihitung. Ya. Adult aja yang dewasa Mas, aja. Mas Didi aja yang dihitung. Ya kan? Ini suasana Liang Bukal. Wah, suasananya asri ya, banyak pohon. Kalau mau cari yang sejuk, ini jadi alternatifnya di sini. Nanti kita explore satu-satu. Halo. Ada tempat nongkrongnya, gazebo. Itu kamar disewakan itu kamar-kamar itu Pak ya? Disewakan juga. Oh. Cuman itu belum ada kamar mandi yang ini ya. Oh, baru satu aja. Iya. Iya, 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 iya. Keliling-keliling aja. Siap. Berapa semalam kalau sewa? 500 ya? Oke. Okay. Explore dulu. Liang Bukal seperti apa. Ya, silakan bro. Hello, hello. Sudah puas? Iya. Ini tempat orang-orang berenang ya. Di bawah sana kan bagus. Di bawah sana? Iya. Oh, kalau sana tembus kemana? Tembus sini juga? Ya, enggak, lain. Oh, sana kemana? Ke sungai. Sungai? Iya. Oh. Pas ini untuk pemandangannya untuk selfie. Selfie? Enggak bahaya kita selfie. Enggak. Oke. Yang bekal banyak spot-spot terpisah-pisah kalau pergi dari minggu dia pergi saja untuk airnya seger. Kalau lihat air pengen buka baju rasanya pun. Pernah dengar nggak bahwa wisata tebing di China ataupun di Amerika itu orang untuk wisata tebing itu mahalnya luar biasa. Artinya sudah perginya jauh ya, fasilitasnya pun juga terbayar mahal kan. Nah, di kita memang belum ada fasilitas, cuman tebingnya juga nggak kalah cantik dibandingkan. Ini keren sekali tebingnya, hanya butuh apa ya, sentuhan lagi untuk bisa menjadikan objek yang betul-betul luar biasa untuk tebingnya. Sudah segar habis bangun tidur ya? Papi mana? Iya?
Mam apa Ben? Kasih pantau. Maam pelan-pelan ya. Cici Belan udah dikasih. Worth it lah, karena ya seperti tadi akses dari kota tidak terlampau lama, kurang lebih ya 30 menit atau 45 menit ya, katakanlah 1 jam aja ya. Terus biaya masuknya juga ya terjangkau, per orang cuma 5.000 doang ya. Dan ketika kita nyampe ke dalamnya itu banyak sekali spot-spot yang istilahnya buat fotografer Instagramable. Iya betul ya, buat penggemar fotografi tempat ini sih sangat luar biasa banyak. Dari tebing, model arus, model air, dan segala macam. Ya, mau untuk family, untuk kita mandi-mandi juga enak banget, segar. Kalau senang dengan alam, menikmati alam, jangan lepas sesuatu yang tidak berharga buat alam. Ya, kasihan alamnya. Kalian bisa nikmatin, tapi untuk anak cucu kalian bisa nikmatin karena sampah. Oke? Hari ini kembali lagi ke Liang Bukal dengan tim yang berbeda. Ada satu scene yang belum, yang kelewatan kemarin, makanya Bos Derry di sini. Bos Derry yang ke tangan, ada kakak Eder, driver kita, Om Chen. Grup BTA. Ini kita lagi mau menunggu, lagi menunggu momen waktu saat kelelawarnya keluar dari gua. Liang Bukal itu bahasa Indonesianya gua kelelawar.